Kehidupan saya ni sebenarnya tradisi memang terlalu banyak cabaran. Jadi dia memegangkan takutlah kau penjaman selalu memberi saya berhati-hati lah. Kalau tidak, saya tak percaya lah. Saya pernah terisi lah nak jumpa penjaman. Salah satu sebelum saya dekat dengan isi saya, sebelum saya mati, saya ada satu permintaan. Saya tak, saya nak jumpa penjaman, saya percaya lah. Hari itu berkenan dengan kuasa Tuhan, saya kenal dengan seorang namanya Usman. Dia pun penjaman kenal. Jadi, Osman polis eh? Saya. Jadi kemudian melalui dia saya dapat jumpa penjaman. Tak lupa dekat sehari sebelumnya. You yang bawa hadiahkan saya cermin mata tu eh? Tengok Abang Jamal ingat lagi. Ni sekarang cermin mata pun tengah pakai. OMG. Kita tengok betapa Abang Jamal menghargai pemberian peminat-peminat . Memang orang zaman ni tidak saya lah. Saya dengan open air ni juga Abang Jamal banyak membantu saya dari segi kehidupan lah. Pengalaman Abang Jamal yang saya nampak. Lagi-lagi bila saya tengok Abang Jamal nyanyi tu, dia Abang Jamal menghayati setiap perasaan diri tu kan. Menurut bekal tu, it's magic lah. Itulah. Itulah Abang Jamal. Saya dah beli dah tiket penjaman 4 September. Wow, berapa banyak tiket beli? 6 kereta bang datang, jangan takut. Konvoy ya? Konvoy yang pertama, premier seat yang depan jadi bang. Wow. Agak-agak nak buat cermin mata lagi kah? Baiklah, yang penting kehadiran anda Abang Jamal . Bukan hadiah dan sebagainya . Kehadiran anda tu membahagiakan Jamal Abdillah sebenarnya. Betul bang. Abang betul lah. Yang dia cakap ya, kecil sampai lah saya. Umur saya 30 tahun ni sekarang. Awak yang kerja polis ke? Polis Singapura kan? Ya. Bagus lah ingatan Jamal Bina. Gara-gara untuk ini bercakap dengan Jamal Bina . Itu inulah raya tu. Percaya lah. Baik, okay, akhir kata dari anda untuk Jamal Abdillah. Semoga Abang Jamal berjaya lah dalam pergi kerja dan juga kehidupan Abang Jamal lah. Itulah. Boleh saya minta sikit lah Abang Jamal permintaan. Apa benda nak minta? Penawar kasih. Lagu penawar kasih. Lilin yang membakar diri, yang suri menerangi dan juga menemani. Assalamualaikum. Wah, itu dia. Tengok tak sangka Abang Jamal peminat-peminat Singapura. Tapi kebanyakan